semua. Hari ini khotbah kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Oh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kita diajarkan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Berkat tidak berupa dari materi dan uang, tetapi bisa kita atasi dengan perbuatan kita yang baik kepada orang lain, perkataan kita yang baik kepada orang lain. Kita sudah berbuat baik, berarti kita sudah menjadi berkat. Dan kita menjadi berkat itu adalah salah satu teladan bagi Tuhan Yesus. Mari kita ulang ayat Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, "Oh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Kita menjadi berkat tidak dipandang dari usia. Mau muda pun sampai tua. Seperti saya, Aurelia Felicia Silahlahi, umur 8 tahun, sudah bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga saya. Contohnya, membantu mama dan papa atau orang tua saya. Selesai itu, saya belajar. Setelah saya belajar, mari kita mengajari adik-adik kita untuk berbuat baik seperti kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus saling mengasihi, tolong-menolong, dan menghargai satu sama lain. Terutama sekarang kita harus jaga jarak karena ada pandemi. Kita harus saling menolong, menghargai, dan mengasihi. Kita mengasihi dengan cara jaga jarak. Bisa juga dengan cara melewati Zoom meeting.
kita semakin banyak mendabur berkat melalui kebaikan kita, maka kita akan lebih banyak menuai berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Salam sehat dari saya Aurelia Felicia. Semoga kita tetap sehat semua. Semoga video saya ini bermanfaat untuk bagi kita semua. Terima kasih.